Halo sobat kreatif. Nah, pada kesempatan di video kali ini kita akan mengecek sound sebuah ampli mini kita karena terjual ya. Jadi sebelum kita kirim, kita wajib coba dulu ya guys ya. Ini adalah ampli mini ya. Jika kalian berminat, link pembelian ada di kolom deskripsi. Nah, di sini langsung aja kita cek dulu, dicek, dicoba. Dan ini dia untuk pembelinya, kita dari Mas Dwi Haryanto. Nah, ini dari Yogyakarta. Oke, terima kasih sudah membeli ya. Di sini kita akan cek sound menggunakan sound miniatur kita. Nah, ini yang bawah ini ukuran 4,5 in, dan yang atas itu bekas speaker TV buat middle, buat subwoofer yang 4 in ini guys ya. Langsung aja di sini kita akan pasang-pasang dulu. Nah, pertama-tama di sini kita pasang dulu kabel output ke speakernya. Nah, untuk pemasangan ini sangat gampang sekali. Di sini kita tinggal colokan di belakang seperti ini, bos ya. Oke, buat middle sudah terpasang. Sekarang kita tinggal pasang yang buat subwoofernya. Nah, jadi ini ada dua channel, channel A dan B, guys ya. Mantap sekali, bukan? Oke, mantap. Setelah terpasang kabel output ke speakernya, sekarang kita tinggal kasih yang namanya yaitu input setrumnya. Nah, untuk input setrum di sini kita menggunakan charger HP. Nah, langsung aja kita colokan. Bisa menggunakan power bank juga, guys ya. Nah, langsung aja di sini kita tinggal colokan ke stop kontaknya. Nah, gampang sekali. Oke, sudah tercolok. Sekarang kita akan menghubungkannya ke Bluetooth ya guys ya. Nah, karena di sini kita akan mencobanya menggunakan sebuah mixer mini. Nah, ini mixer mini kita juga jual. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Harga murah, barang berkualitas. Nah, untuk penyambungan ke mixer mini, di sini kita menggunakan kabel RCA. Nah, ini kabel RCA ya. Kita di sini gampang sekali, tinggal colok ya. Di sini ada input untuk audionya. Di samping kita tinggal colok salah satu, dua juga nggak apa-apa. Dicolok seperti ini, mantap sekali. Setelah itu langsung aja kita colokan. Ini bisa langsung ke HP juga bisa guys ya. Nah, karena di sini saya ingin mencoba menggunakan mixer. Nah, kita tinggal colok, dicolokkan seperti handset. Nah, seperti ini kita colok, mantap sekali. Oke, kita tumpuk seperti ini guys ya. Nah, mantap sekali, sudah dapat job tanggapan ini guysku. Oke, setelah seperti ini langsung saja kita tinggal hubungkan ke Bluetooth kita. Nah, kita tinggal hubungkan. Kita nyalakan dulu untuk mixer mininya, di belakang ada saklarnya. Oke, sudah menyala. Sekarang kita tinggal nyalakan Bluetooth kita. Oke, di sini kita akan menghubungkan namanya V8 Plus ya untuk mixer mini kita. Nah, sudah terhubung. Sekarang kita tinggal putar lagu. Nah, oke, untuk Bluetooth sudah terhubung, siaplah putar lagu guys ya. Nah, di sini mixer mininya sudah siap, kita langsung cek sound. Ini untuk power mininya yang besok langsung aja kita kirim. Jika kalian berminat, link pembelian ada di kolom deskripsi. Itu untuk soundnya, subwoofernya 4,5 in, dan itu middlenya. Langsung saja di sini kita tinggal play lagunya guys. Oke, langsung aja kita play. Horak lur, horak. Bisa kecilkan lagunya ya, lagunya bisa dikecilkan lewat mixer. Bisa buat karaoke juga karena di belakang ada colokan micnya. Thank you.
Bang ganti lagu, oke kita ganti lagu guys ya. Nah, di sini kita akan ganti lagu. Nah, mantap iki lagune. Pas bengi-bengi mantep. Oke, untuk ceknya soundnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal bungkus ya. Kita bujati dulu ya. Nah, di sini langsung aja kita akan bungkus. Nah, mantap sekali bukan untuk suaranya. Jika kalian berminat, link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Nah, sekarang kita tinggal cepoti semuanya.
Di sini kita tinggal bungkus untuk kualitas mantap, barang murah, barang sangat berkualitas sekali. Oke, sekarang kita tinggal bungkus ya, kita packing dan siap kirim seluruh Indonesia. Untuk ongkir sangat murah sekali, Anda bisa mendapatkan gratis ongkir. Nah, jadi sangat mantap sekali, Bos. Oke, siap kirim seluruh Indonesia, Bos. Mantap sekali.